Perwakilan guru honor SMA Provinsi Riau memohon kepada DPRD Riau agar membantu pengangkatan sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sebanyak 1.335 guru honor telah lulus nilai ambang batas. DPD Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan guru honor SMA dan Dinas Pendidikan Riau. Salah seorang guru honor, Yurdaneli, berharap kepada perwakilan Komisi 5 DPRD Riau untuk menolong dan memperhatikan mereka. Disampaikan ada 1.335 guru honor yang lolos passing grade untuk SMA Negeri, Swasta, dan SLB. Namun sangat disayangkan walaupun sudah lulus tidak ada formasi sehingga tidak bisa ditempatkan. Para pendidik ini memohon kepada DPRD Riau agar perhatian membantu guru-guru honor yang telah lulus nilai ambang batas untuk lulus ASN dan diberikan SK di tempat masing-masing tugasnya. Kepada Bapak di perwakilan dari Komisi 5, Bapak Dinas Pendidikan, Bapak Ibu PKN juga Bapak dari Organisasi Birokrasi, kami memohon bantu kami menyampaikan aspirasi kami. Kami sudah melalui, mengikuti lulus tes, kami sudah lulus, dan tolong bantu kami untuk memperoleh SK kami di tahun 2002 ini sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menpan RB. Di sini Pak, kami di bawah nama Provinsi Riau yaitu guru SMA, SMK, dan SLB. Di sini yang lulus passing grade Provinsi Riau itu ada 1.333 guru honor yang lulus passing grade itu termasuk guru SMA, SMK Negeri, Swasta. Menurut informasi pada tanggal 3 Juli, pemerintah pusat akan menutup pendaftaran jalur afirmasi pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Namun hingga saat ini belum ada kepastian formasi ASN yang dibutuhkan. Fresti Bosyadarandi Saputra melaporkan.